Ya, seorang pedagang kaki lima menangis histeris saat dirinya terjaring razia di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam razia ini sempat terjadi aksi tarik-menarik barang dagangan antara petugas dengan pedagang. Salah seorang pedagang kaki lima yang menjual pakaian di trotoar sontak histeris saat dirinya terjaring razia oleh petugas Satpol PP di kawasan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dirinya terus berteriak dan meminta agar petugas tidak mengangkut paksa barang dagangannya. Selain itu, dalam razia ini sempat terjadi kericuhan antara petugas dengan sejumlah pedagang. Akhirnya situasi kembali normal setelah petugas memilih mengamankan perlengkapan dagang saja. Kita melakukan penjagaan dari pagi sampai sore. Di sini akan kita pilah. Kita himbau persuasif, preventif. Kita himbau sekali dua kali, tidak diindahkan. Yang ketiga kali, kita harus ambil tindakan tegas. Razia ini akan terus digelar karena masih banyak pedagang nakal yang berjualan di atas trotoar sehingga mengganggu para pejalan kaki. Jika hal ini selalu diabaikan para pedagang, maka petugas akan mengambil tindakan tegas dengan mengambil paksa barang dagangan mereka. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.